Halo guys, kembali lagi di channel gue, Level Gaming. Kali ini gue akan melanjutkan game Harvest Moon Back to Nature. Barusan gue buka, ini kita kedatangan keluarga baru guys, yaitu telur yang kita udah taruh di itu tempat pengerangan telur itu sekarang sudah jadi anak ayam. Dan kita juga udah kasih nama kemarin, Chucks namanya. Dan ini gue kasih lihat ya, anak ayam pertama kita. Tuh, tinggal kita tunggu besar aja ya guys ya. Yang jelas ini satu ayam ini dia udah bertelur terus. Oh, 5 hari setelah menetas, oke. Enggak, gue mau ngambil telurnya. Nah, jangan lupa ya guys. Oh, masih cukup makanan kita. Nanti kita beli deh. Nah, sini kan untuk buat dua sekarang. Oke. Untungnya nih guys, sebelum ganti musim, tanaman kita itu tumbuh semua. Tuh, tumbuh semua kan? Ya, walaupun ada beberapa yang ketinggalan. Yang penting kita panen lagi sih. Untungnya sempet, kalau enggak rugi banyak guys. Untung sempet ini. Sempet tumbuh. Kalau enggak, kacau, rugi sih. Nunggu lama-lama, ngirem, ya kan? Ini kita deketin sini. Oke. Tinggal besok ya, ini harus disabit-sabitin. Karena mati, karena tiap musim dia ada ini sendiri, guys. Ada tiap musim tuh ada tanaman tersendirinya. Kecuali nanti kalau udah di akhir-akhir kalian punya itu apa namanya, rumah kaca. Nah, rumah kaca itu berguna banget kalau pas di musim dingin, karena kan semua lapangan kita salju. Oke. Ambil, kita tuang. Nice. Tinggal nanti mungkin kita beli ayam lagi atau nunggu aja ya. Kayaknya nunggu sih. Jadi lebih fokus ke perkembangan kebun kita deh. Mungkin nanti gua mau upgrade dulu untuk penyiraman tanamannya. Dan ya sih, oh ada apa ini? Baru lihat loh. Itu Kai. Kau kembali Kai saat kau datang ke desa. Aku tahu ini benar-benar selamatkan. Pondok pantai buka nanti besok lusa. Datanglah ke sana. Oh ada festival. Oh ada festival guys. Datangnya pas lagi hujan-hujan gini ya. Selama summer datanglah, kau harus bayar nanti tapi sampai nanti. Oke. Summer. Oh iya besok guys. Besok udah ganti musim guys. Ini spring, summer, nanti fall, baru winter. Nah, kita lihat duit kita 2946. Oke, nice. Gua kesini mau beli makanan, apa namanya, makanan ayam. Udah bisa stok banyak lah kita guys. Mungkin 20 cukup. 20 lah. Banyakin aja, karena kan ayam kita udah nambah satu, keluarga kita udah nambah satu ini. Ayo dong.
Jam 11, jam 11. Nice. Kita beli makanan. Di ada berapa tadi? 4 4 6. Segini deh, apa? Dah, cukup. Nah, terima kasih, terima kasih. Sekarang udah cukup lah. Sementara cukup itu untuk kalau kita beli 24 12 hari kan. Masih cukup 12 hari terus dia bertelur, terus dia bisa gede pastinya. Udah lumayan lah kebun kita. Sudah lumayan. Apa enggak ini gue sekarang iya sabit-sabitin dulu aja ya, orang besok udah pasti mati. Sama gue nanti mau kumpulin duit 5000 buat upgrade penyiraman tanaman. Ya karena penyiraman utama apa penyiram ini bisa gue bilang lebih penting dari cangkul, sabit dan yang lain-lain. Mungkin nanti kedepannya terakhir ya semuanya akan berguna pada pasti akan berguna pada suatu saat. Karena kayak yang gede nah tuh, yang gede kayak gini apa batu yang gede kayak gitu nggak bisa di ancurin pakai yang level 1, harus di upgrade itu. Kita udah kasih makan belum ya? Kayaknya udah. Coba kita cek sekali lagi. Oke, sudah. Oke. Gue penasaran sih gedenya dia berapa lama. Ini kan dari tanggal 30. Besok musim baru tanggal 1. Kalau nggak salah di summer nanti pohon itu ada lebah kalau nggak salah guys. Iya ada lebah setahu gue. Kita save, kita save. Save dulu. Kalian dulu sempat main Harvest Moon ini sempat berapa persen guys progres kebunnya? Kalau gue karena yang selalu gue bilang-bilang, gue tuh main Harvest Moon nge-cheat. Jadi progresnya nggak tahu, kayak udah 100% gitu mungkin. Oh, musim baru, suara baru guys. Summer hari-hari pembukaan diadakan di Pantai Mineral. Oke, okay. Duit kita berapa? Salah pencet. 4.200. Wah, belum. Berarti harus lebih giat lagi guys, kita sampai 5.000. Kita upgrade alat kita. Oke. Oh, enggak ya? Oke, it's fine. Oh, jangan lupa kasih makan dulu. Sekarang kita harus ngebiasain guys. Harus kasih makan ini. Udah ada satu telur. Oke. Wait. Ah. Oop. Nice. Kita coba ke pantai ya guys. Kita coba ke pantai. Festival kedua berarti ya di video kali ini. Yang pertama yang Dewi sama yang pantai. Kita ke pantai dulu. Kita lihat festivalnya mulai jam berapa. Apa langsung dimulai? Ini farm itu tempat beli domba sama sapi guys. Harusnya sih untuk sebelum bulan winter gue udah banyak hewan ya. Halo, kami sedang persiapin untuk hari buka mulai di pukul 10.
Jam 10. Ngapain ya guys ya sebelumnya? Kayaknya pada tutup. Coba deh kita ke sini. Kayaknya pada tutup sih guys. Ini gereja tuh dikunci. Pada jam 10 ngapain? Bersih-bersih kebun kali ya, rumput-rumput liar. Ya dah. Kita jarang banget bersih-bersih kebun. Kita bersih-bersih kebun dulu deh, sembari nunggu jam 10. Kita ikut festival. Nanti di habis festival pasti kan keluarnya pulangnya malam sore. Nah, kita besoknya kita cek ke market ada bibit apa aja. Dan kita pengen tahu dulu sih ada bibit apa aja. Soalnya kayaknya gue mau upgrade. Ya kan, harus upgrade cane-nya, water cane. Water cane-nya itu penting guys, gue pengen tahu juga seberapa lebar jadinya. Dan gue juga belum ini guys, nemu lagi cara dapetin super berry. Kemarin nanti di summer ini ada lomba renang. Nah, lomba renangnya ini bisa kita tukerin dapetin super berry hadiahnya gitu. Sama yang di video ke satu atau kedua kalau nggak salah, itu yang festival kuda juga guys. Festival kuda itu yang kita ngebet bakal siapa yang menang. Nah, itu hadiahnya bisa itu guys, bisa dapet super berry. Oke, kita ke pantai. Telat guys, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti ada lomba renang juga guys, cuman gue nggak tahu harus keterangannya atau syaratnya harus ada super berry kah, gue lupa. Kayaknya nggak ada sih, cuman patut dicoba nanti kalau ada lomba. Yang penting ini sekarang kita coba lihat dulu festivalnya. Semua berkumpul di sini. Apa yang harus kita lakukan? Keliling. Oke, sudah. Oke, sampai sini orang-orangnya. Mungkin kita ke sini kali ya. Akan segera mulai, cepatlah ganti baju. Oh, langsung lomba. Langsung lomba renang. Baiklah, ini adalah penjelasannya. Kau maju ke depan dengan menekan tombol X. Jika kehabisan nafas, istirahat dengan menekan tombol segitiga. Oke, X berarti buat majunya. Rick sedang menunggu finish, jadi lakukan yang terbaik, berenanglah. Oke. Langsung berenang, guys. Langsung. Aduh, semoga dapat, semoga menang ya. Kita coba ya. Kau mengerti? Mengerti. Baiklah, semoga beruntung. Oke, terima kasih. Ini nggak perlu maju kan? Di posisi bersiap. Wah. Kalah kita guys. Wah, kayak gitu. Kalau senang rasanya enak berenang di laut, itu benarkah? Enggak. kalah guys. Kembali bekerja, udah malam. Kalau kita mau curang, kita nggak save sih sampai menang, cuman nggak lah. Kita save aja karena ganti musim. Memory card. Tinggal kita nunggu ayam kita besar. Oh iya, kan telurnya harusnya gue taruh dulu, lupa gue. Biar bisa menetas lagi guys. Kemarin gue jual, salah.
Nah, di musim ini kok nggak salah jarang hujan loh, guys. Di musim summer kali ini jarang hujan. Sekarang kita lihat. Susah. Kenapa nggak bisa? Oh, berarti sekarang fokus kita mining kali ya, guys ya. Terutama kudanya dulu kita ajak ngobrol. Kuda-kuda. Sudah-sudah brownie cepat besar. Terus kita ngapain? Oh iya, mau ke market. Tapi kita lihat, artinya ada 3 go getter, belum ada. Oh, palu kita masih 68%, kapak 108. Oh, mungkin kenapa bisa loncat karena udah biru gini kayaknya ya, guys ya. Oke, kalau gitu kita bersih-bersih dulu, ambil palu sama kapak, ambil palu sama kapak, palu dulu karena persenannya masih kecil, guys, yang kapak ternyata. Let's go. Mana. Nah, ini kayak gede-gede gitu nih ya, tuh nggak akan bisa, guys, tuh. Ini kan langsung hancur tuh. Ah, kayak gini juga ini nggak bisa ini. Tuh. Emang harus di-upgrade. Nah, ini palunya kita gedein dulu levelnya. Karena kalau rumput tinggal kayak gitu kan gampang. Tapi ya tetap sih harus dipakai buat nambahin persentasenya. Buset, guys, rumputnya di mana-mana. Ampun. Are, guys, sedikit fokus. Kalian kalau ada fakta-fakta unik tentang game ini, boleh share di komen ya, guys. Karena berulang kali gue bilang lagi, gue dulu main ini nge-cheat, jadi nggak tahu apa-apa. Jadi gue harus cari-cari info. Nah, yang Super Berry itu kemarin mungkin salah, harus total 5 kayaknya, guys. Jadi harus bener-bener 5 yang dibawa gitu langsung, gak 3-2 gitu. Mungkin ya, mungkin. Oke, ini udah dibuka. Kita coba siram tanah, beli bibit dulu ya, beli bibit. Sampai panen pertama kita langsung upgrade water cannya. Sisanya ya udah kita nunggu aja dari, mungkin dari tambang dan hasil ayam, telur ayam. Begitu paling, guys. Kita buat satu lagi. Family tas sih, guys. Cuman nanti deh. Kayaknya gue lebih pentingin upgrade dulu deh. Upgrade. Upgrade. Nah, ini kan tuh. Oh, kalau itu di sini ya, yang kemarin di spring sini, summer sini. Oke, kita lihat. Eh
Ya, pengen beli grass, tomato, corn, onion. Oh, ada bawang, jagung, sama tomat. Kayaknya urutannya sama ya, guys. Ini yang tengah kosong. Ini yang bisa disiram semua ya. Ya, sementara kita beli masing-masing beli satu aja. 200. Wow, mahal juga. Oke. Oke. Jagung. Jagung berapa? 300. Oh, mahal juga, guys. Sekarang bawang. Berapa banyak yang mau dibeli? Bawang 2. Bawang 2. Harusnya bawang, harusnya ya guys, itu sama kayak yang timun. Karena urutannya masih sama dari onion yang paling bawah. Oh, menurut gue sih masih sama ya. Jadi begitu panen itu sistem cuman nyabut doang. Tanamannya masih ada sampai akhir summer ini gitu. Sekarang kita tanam dulu terlebih dahulu. Setelah tanam, kalau ada waktu sempat ke gunung, ke goa, kita mining. Dan yang pasti begitu pas kita lagi upgrade tools-tools kita itu, salah satu ada yang harus dikorbanin, guys. Oh, nggak bawa. Oke, berarti taruh palu, kapak ya. Taruh palu kapak, ambil cangkul sama waktu itu. Pembersih. Apa sih namanya? Kok pembersih? Penyiram. Ini taruh aja. Oh, ini harus ini dulu deh. Ini soalnya ini tadi gue lihat ada yang bolong-bolong. Jadi kita bawa kapak, kita tanam dulu si bawang, onion, bawang putih. Kotak, oke, nice, siram dulu. Oke, cakep. Kan bisa ditekan ya. Nah, sekarang kita bawa bibit yang lainnya. Apa beli yang banyak ya guys ya? Beli yang banyak siramin. Panennya banyak kan ya? Apa beli lagi ya? Kita beli lagi kali ya? Oh, cuma bawa satu gua. Kita beli lagi kayaknya ya? Kita beli bawang gitu. Bawang yang banyak lagi. Siram dulu, nanti lupa. Iya, apa kita beli lagi ya guys ya? Keburu kah? Kita beli lagi deh. Kita banyakin aja ya sekalian, biar pas panen banyak dapetnya. Belinya onion atau kalau mau rada cepet sih yang kayak harusnya yang kayak jagung gitu ya. Bangga kita beli masing-masing satu lagi deh. Masing-masing satu. Jadi kita ada 7 tanaman. Yap. Beli satu. Harusnya sih tomat sama jagung ini kalau dijual lebih mahal sih. Harusnya. Karena kan pas belinya aja ini lebih mahal. Dan harusnya jagung lebih lama guys. Mungkin 5 hari. 1 unit, 2 unit. Satu aja.
Oke, kita hari ini belanja untuk kepentingan kebun kita, guys. Kebun Tesla kita. Kita minus berapa ya? Bisa terlihat nggak ya? Apa nanti tunggu besok? 1450, try harder. Oke, tenang, tenang. Belum panen. Kita balik. Oh, berarti hari ini kita nggak ada penghasilan ya, guys. Kita nggak mining. Kita telurnya kita taruh di inkubasi. Nggak apa-apa lah. Yang penting kebun kita udah banyak tanamannya. Terus kita buat dulu space-nya. Ini dulu. Ya, ini dulu. Kita sediain tengah. Tengahnya kosong dulu sementara. Oke, kita buat di sini. Oke, nice. 3x3. Oke, satu jadi. Ya, tenang. Ini. Oke, satu lagi. Oh, di sini. Lagi di sini. Terus kita siram sama tanam. Karena belum disiram kan yang barunya. Malam backsoundnya rada serem juga ya guys game Harvest Moon ini. Sini. Kita siram. Loh? Udah mau pingsan guys? Oke. Apakah kita pingsanin aja ya? Demi kesiram semua ini. Nggak, kita coba ya, kita coba. Jangan ditekan. Satu-satu aja. Tiga lagi. Oke, udah. Pas. Sekarang kita tidur. Takutnya besok kesiangan sih ini. Siangan kah? Jangan siangan. Enggak. Nice. Oh, ini ada apa ya? Oh, enggak, ding, salah lihat gua. Maaf, guys. Ini apa? Summer Festival hari 7. Festival ayam akan diadakan di lapangan. Oh. Itu udah ada ayam, guys. Untung kita udah beli ayam. Oke. Ini salah, yang satunya. Sebelahnya. Festival tomat akan berlangsung. Oh, tomat juga. Nih, festival sapi. Oke, belum ada sapi dan belum ada alatnya juga. Pesta kembang api berlangsung malam hari di Pantai Mineral. Oke. Berarti untuk festival yang terdekat adalah festival tadi tanggal 7 ya. Ayam. Udah ada belum? Pasti belum tunggu apa-apa. Oke, kita ajak ngomong kuda dulu. Siapin alat buat siram. Pengennya hujan terus sih guys, soalnya kalau salah satu tanaman kita kayak ada yang nggak keambil gitu kan. Maksudnya masih berbekas, bisa berbuah lagi. Nah, itu ribetnya di situ tuh. Kita buang.
Kita kasih makan. Udah berapa hari nih guys? 29, 1, 2, 3. 3 hari belum dewasa. Kita lihat besok. Saatnya seperti biasa rutinitas kita adalah menyiram tanaman-tanaman kita. Mungkin kalau banyak tanaman gini jadinya lama kayaknya ya guys ya. Maksudnya waktunya kita disiram di sini gitu, banyak di sini. Jadi untuk ke guanya jarang-jarang. Gue penasaran sih guys, kita beli sapi berapa? Mungkin kita nanti bisa tambah keluarga baru, sapi dan domba. Cuman kayaknya mahal sih. Itu jauh lah, masih jauh lah. Yang terpenting ini alat siram kita dulu guys. Alat siram tuh penting. Biar nggak bolong-bolong gini. Tetap bolong sih, atau apa tetap harus bolong ya? Kalau yang bertinggal apa yang masih menetap, kecuali yang kayak sekali ambil terus hilang ya. Nah itu bagus kalau buat 3x3 gitu semua full. Sekarang kita ke gua deh ya, kita ke gua deh buat mining. Bawa ini jangan lupa. Mungkin kalian yang baru atau apa ya, kemungkinannya baru sih, jika kalian ada uang kayaknya kalian beli ini dulu nih, beli keranjang ini karena bisa dibawa kemana-mana, untung banget buat dipakai kayak gini, bisa ditaruh tuh. Tapi jangan lupa dibawa ya, kalau enggak bukan hilang, dia ketinggalan, kayak ketinggalan gitu dia tuh. Barangnya bisa dibuang di situ. Kita ke lantai dasar. Lantai bawah deh, ini baru level 2. Banyakin yang biru sama emas. Oke. Mana nih tangganya nih? Nah. Oke, 3. Oke, 4. Yang penting telur udah aman. Telur udah bertelur setiap hari. Setiap hari namanya 50 sih. Lumayan lah, satu telur. Nanti itu kandangnya bisa digedein, guys. Itu kan tadi cuman ada 5 harusnya. Awalnya 5, nanti bisa ada berapa gitu. Ada banyak. Ya kan, cukup satu telur aja kita. Apa, nunggu dia gede aja nggak apa-apa. Ya kalau ada duit lebih sih lebih enak langsung 5 ya. Jadi bertelur terus gitu. Gedenya sama kan, bertelur setiap hari jadinya cepet. Kalau ini kan lama, harus nunggu besar. Cuman nggak apa-apa karena kita mainnya nggak ngejar cepetnya ya guys. Dan uangnya juga terbatas guys. Satu ayam kan 1500, lumayan loh. Itu harusnya gue bisa dapet super berry ketiga kita guys, itu guys. Super berry ketiga kita kalau menang berenang. Kalau menang berenang enak dapet super berry. Biar gak makin capek, biar gak cepet capek. Jadi bisa mining sepuasnya kita sampai bawah. Nah, soalnya kan itu udah apa, kayak tadi aja nyiram banyak tanaman gitu gampang capek kan. Nah tuh, ini aja udah mulai pingsan, udah mau pingsan. Yaudahlah, kita coba berendam aja ya guys ya. Gue pengen penasaran kalau ini udah
udah keluar semua. Gue tadi mau kasih bunga pada menjalani hubungan baik. Gue penasaran sih guys, kalau kita ke Goa bawa baket, bawa keranjang, terus pingsan. Oh iya, ketinggalan ya. Iya. Ini biarin istirahat dulu. Saya keriset guys, kalau udah capek terus kayak udah mau pingsan, kita berendam di air panas gini, itu dianya keriset si itunya. Apanya? Animasi capeknya itu ngulang. Langsung tangga. Oke.